Hafiz Halim telah berjaya menangi pingat emas putera kelas F, merupakan pingat emas yang pertama, pingat yang pertama dalam pencak silat Sukma edisi ke-19 ini. Mereka bermula untuk pusingan yang pertama. Sudut merah adalah Amirul Faiz di silat tuan rumah, sementara sudut biru Adam Abdullah dari Sarawak. Serangan yang pertama. Dia melakukan guntingan daripada Adam. Mirul belum bertindak lagi untuk melakukan serangan sama ada melalui kaki atau tangan. Dia bermula dengan agak berhati-hati ketika ini. Kali ini peluang untuk jatuhan atau tidak. Kedua-duanya sudah mula untuk mengasak, khususnya melalui Amirul. Setelah dalam minit yang pertama tadi, dia lebih dahulu bertindak untuk memerhati gerakan lawan. Jadi kita akan saksikan pusingan yang kedua yang dijangkakan akan lebih menarik lagi antara kedua pesilat ini. Perak mencari kelebihan sebagai tuan rumah yang mendapat sokongan daripada penyokong-penyokong sendiri di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar ini melalui Amirul Faiz Aznan yang turun beraksi ketika ini bersama